Sedikitnya 100 lebih peserta mengikuti aksi donor darah yang dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Tabalong ini. Tidak hanya dari pegawai di Kejaksaan Negeri, namun juga dari kepolisian, TNI, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, DPRD, dan aparatur sipil negara. Sebelum mendonorkan darahnya, calon pendonor diperiksa petugas terlebih dahulu, seperti golongan darah, hemoglobin, dan tekanan darah. Pemeriksaan ini guna memastikan kualitas darah yang didonorkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Gede Pasek Suardayana mengungkapkan, aksi sosial ini rangkaian dari peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-58, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah di Tabalong. Kita mengundang Musbida, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan beliau hadir semuanya. Beliau bersedia sama-sama kita dengan masyarakat, instansi ASN juga, TNI Polri juga ikut bergabung, menyumbangkan darah bersama-sama kita dari target kurang lebih 100 orang, mudah-mudahan bisa tercapai sedang berjalan hari ini. Jadi tujuan utama adalah bakti sosial, ya, dan kita juga mendapat informasi stok darah akan juga diperlukan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya hasil donor ini disimpan ke bank darah di unit transfusi darah PMI Tabalong, yang kemudian disalurkan kepada pasien rumah sakit yang memerlukan darah. Selain donor darah, peringatan puncak Hari Bakti Adiaksa ke-58 tahun pada 23 Juli mendatang juga dilaksanakan upacara yang dipusatkan di Pendopo Bersinar Pembataan Tabalong. Dan peringatan nantinya akan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sebanua 6. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.